Ibu, saya izin bertanya. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait pemilu yang kondusif dan demokratis serta bermartabat. Saya ingin bertanya, kriteria apa bisa disebutnya pemilu yang kondusif dan dilihat dari aspek mana? Dan yang kedua, menurut Ibu sendiri, solusi untuk terrealisasikannya pemilu yang kondusif dan demokratis itu seperti apa? Terima kasih.